Yayasan Tarakanita Kantor Wilayah Lahat memiliki komitmen yang kuat terkait kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Komitmen menjaga kelestarian lingkungan tertuang dalam nilai keutamaan yang menjadi semangat lembaga, yaitu keadilan perdamaian keutuhan ciptaan atau lebih dikenal dengan istilah KPKC. Untuk menjadikan KPKC sebagai semangat dan gerakan bersama, Yayasan Tarakanita melaksanakan berbagai kegiatan pembiasaan agar rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar semakin kuat. Rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar yang diwujudkan dalam tindakan merawat dan melestarikan lingkungan juga diharapkan dapat ditularkan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal karyawan. Setiap hari Jumat, karyawan kantor wilayah bersama jajaran struktural melaksanakan kegiatan kerja bakti bersama. Banyak kegiatan dilaksanakan di kebun Esla sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud meliputi produksi pupuk kompos dari limbah daun dan kotoran ternak, menanam dan merawat tanaman. Pupuk kompos dan aneka buah serta sayur yang dihasilkan kemudian dapat dipanen untuk dikonsumsi sendiri atau dijual. Hasil penjualan digunakan sebagai biaya perawatan kebun Esla. Mari merawat lingkungan untuk bumi yang lebih sehat.